roller coaster mini, atau perosotan rumput. Wahana-wahana ini ada di Greenwood Forest Park. Inilah tempat wisata ramah lingkungan pertama di Inggris. Letaknya di Evelyn Hilly, 8 km di selatan Bangor, Wales. Tempat wisata ini ramah lingkungan karena semua tenaga listriknya dihasilkan dari tenaga surya yang dikumpulkan melalui panel surya. Tempat ini memiliki 576 panel surya. Panel-panel ini dapat menghasilkan sekitar 135 kilowatt listrik. Basically gathers in light energy. It likes direct sunlight. That's the best option, but we don't always get that in Wales. But it will still go on generating even in fairly low light levels. And it puts power into our systems, and if we generate a surplus, we sell that to the grid. Para pengunjung pun mengapresiasi tempat wisata ini. It's good to come to a park in this day and age where environmentally friendly and renewable energy forms are used, and children can find out about them at an early age. So they're brought up with them and around them, so it's all part of their education and as they grow up. So yeah, it's all positive, yeah. Namun, energi listrik yang dihasilkan masih kurang dari total kebutuhan tempat wisata ini, terutama pada saat matahari tidak bersinar. Pengelola terpaksa masih mengandalkan pasokan listrik biasa. Diharapkan dengan panel surya yang dimiliki dapat memenuhi 80% kebutuhan listrik di sini. Tak hanya soal listrik yang ramah lingkungan, minuman dan makanan yang dijual di sini juga ramah lingkungan. Bungkus makanannya dapat langsung diurai tanah, sedangkan bekas minyak gorengnya diolah menjadi energi biodiesel. Di sini juga ditawarkan wisata hutan. Untuk itu, setiap tahun rata-rata ditanam 500 tanaman, kini total lebih dari 10.000 pohon. Rencananya 2016 nanti akan dibangun seluncur air dari energi surya. Greenwood Forest Park 2014 lalu dikunjungi wisatawan sebanyak 146.000 orang.